Libidonomics, dan kritik atas kapitalisme. Apa yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi? Lihat menjawab libido. Libido atau hasrat mendahului prinsip ekonomi. Dari asumsi ini, Lyotard hendak menegaskan bahwa kecenderungan pola tindakan ekonomi manusia tidak berasal dari luar dirinya, melainkan dari aspek internal, yaitu hasrat. Hasrat tidak berasal dari dorongan kejahatan, pengaruh iblis, melainkan bagian dari kodrat manusia itu sendiri. Lyotard adalah kritikus yang serius terhadap kapitalisme. Ia mengatakan bahwa terdapat asumsi tentang masyarakat primitif, yaitu pemikiran tentang keganasan hidup manusia. Ibarat binatang, mereka berlomba-lomba memenuhi hasrat untuk hidup. Kemudian, Lyotard menyatakan bahwa kapitalisme adalah wujud nyata dari masyarakat tipikal tersebut. Logika ekonomi kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang menjadikan segala bentuk energi libido sebagai komoditi. Setiap usaha diarahkan untuk mengkapitalisasi intensitas libido demi kepentingan nilai serta kepuasan. Hasrat menjadi mesin industri kapitalisme.